sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat fitoah, dan yang sakit segera bisa sembuh agar bisa semakin toah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahmakumullah, saya akan menyampaikan satu saran agar dosa kita sepanjang hari ini dihapus oleh Allah Ta'ala. Jadi ada caranya agar kita mendapatkan kemurahannya Allah, kita mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga walaupun kita berusaha nggak berbuat dosa, kalau kita lupa, kalau kita kepleset, kita tergoda oleh setan, Allah Ta'ala insya Allah akan mengampuni kita. Caranya bagaimana? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Manistaftaha awwala naharihi bi khairin wa khatamahu bi khairin qala Allahu li malaikatihi la taktubu alaihi ma baina dhalika min adh-dhunub. Rawahu At-Tabarani. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini merupakan kabar gembira buat kita semua dari baginda Muhammad SAW. Rasul menyatakan, Manistaftaha awwala naharihi bi khair. Siapa yang mengawali awal paginya dengan kebaikan, wa khatamahu bi khair, kemudian menutup akhir sore harinya itu dengan kebaikan pula, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, la taktubu alaihi ma baina dhalika minadh dhunub. Jangan kalian catat dosa yang terjadi di antara pagi sampai sore. Masya Allah. Ya tentu kita nggak akan berbuat dosa dan nggak boleh berbuat dosa. Tapi kalau sampai kita terpleset, kalau pagi kita udah zikir, wirid, pagi kita senangkan orang tua, pagi kita sodakoh, pagi kita berbuat yang baik, kemudian di penutupnya, di sore hari, kita bersolawat, pagi solawat 10 kali, sore solawat 10 kali, pagi solat subuh berjamaah, sore asar berjamaah, maghrib berjamaah, semuanya ditutup dengan kebaikan, diawali dengan kebaikan, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kejar rahmat Allah dengan cara-cara seperti ini. Kalau kita punya kesalahan, kita punya dosa, ya ayo kita amal soleh. Ya paginya ditingkatkan kebaikannya, sorenya ditingkatkan kebaikannya, sehingga yang terjadi di antara kedua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah orang-orang soleh terdahulu suka ya mengawali pagi hari dengan zikir dan menutup sore hari dengan zikir. Agar apa? Agar yang terjadi di antara sore sampai dari pagi sampai sore diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan wa lakum minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.